Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan episode Otoran. Akhirnya event resmi IDW seri 1 akan segera digelar kembali. Dan untuk yang sedang ramai-ramainya dan persiapan-persiapan dari teman-teman para joki, mekanik yang memang dari berbagai Indonesia sudah mulai prepare, dan termasuk untuk yang sekarang ini sedang ramai di sirkuit Sentul yang dibantu atau diprakarsai oleh Om Haji Putra untuk memfasilitasi para joki, para mekanik dan motornya di situ. Mantap Om Haji Putra. Dan untuk perihal yang viral-viral, ya sudahlah ya, karena semua harus menjadikan sebuah pembelajaran bahwa apapun itu kita tetap satu hobi. Kita hobinya tetap di motor. Miss tentang komunikasi atau apalah itu yang sudah biarlah sudah. Jadi yang serunya ini semua yang tergabung atau masuk speknya dalam kategori IDW itu bisa setting, bisa kumpul kembali bersama-sama dalam satu hobi. Dan yang menjadi ramai di perbincangan adalah Rian Mee yang tidak tergabung dalam Techno Tuner tapi bergabung dalam KMS. Jadi ini akan seru nih, Techno Tuner kemungkinan akan ketemu dengan KMS, dengan joki Rian Mee, atau bahkan Oboy bisa ketemu dengan Techno Tuner. Karena motor si Oboy 05 ini turun di acara IDW seri 1. Mudah-mudahan tontonan IDW nanti, persiapan dari teman-teman ini bisa maksimal dan menghasilkan tontonan bagi kita semua, tontonan yang spektakuler. Terima kasih kepada para sponsor, para joki, para mekanik sudah memberikan warna-warni dalam dunia otomotif Indonesia, khususnya draft. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.